sampai di Mahkamah Konstitusi, tinggal melapor. Tapi ibu nggak cocok pakai baju gini, bu, yang ada merahnya. Ada merahnya. Ini baju yang sedang apa kan, Jo? Iya. Pemeriksaan berkas sudah ya. Prof, lecturernya, panelnya siapa nanti? Ya. Selamat pagi Pak Joni. Selamat pagi. Ya, ini acara tanggal 12 Oktober ini. Kenapa ini kumpul-kumpul di Mahkamah Konstitusi ini? Ya, hari ini kita hadir atas undangan panggilan sidang Mahkamah Konstitusi. Ya. Persidangan pendahuluan dalam perkara permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Ya. Yang kita mohonkan nomor perkara 130 Tahun 2023. Hmm. Permohonan ini diajukan oleh 5 organisasi profesi, IDI, IDBI, BPNI, IAI, IBI, dan IAI. Diajukan uji formil atas pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Nah, ini sidang pertama ya Pak Joni ya? Ya, masih sidang pertama, sidang panel, sidang pendahuluan, pemeriksaan berkas perkara dan menerima masukan nasihat dari hakim panel. Nasihat memang diwajibkan oleh undang-undang dan tentu kita akan mendengarkan nasihat dari sidang panel tersebut. Itu kita hari ini. Ya, jadi pemirsa ini ingin tahu nih, pemirsa KAC. Jadi kalau sudah sidang pendahuluan diperiksa oleh hakim segala kelengkapannya, apakah itu masih bisa tidak lolos? Ada yang tanya gitu. Insya Allah lolos karena kita sudah lengkap semua sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021. Sudah ada permohonan, sudah ada bukti, dilengkapi dengan surat kuasa dan tentu dalil-dalil di dalam permohonan, baik legal standing, yang konstitusional, kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji formil terhadap undang-undang kesehatan dan alasan-alasan yang diajukan. Tentu kelima organisasi profesi ini punya kedudukan hukum atau legal standing sebagai organisasi profesi yang ya sudah notated, sudah tak perlu dibuktikan lagi bahwa lima organisasi profesi ini adalah badan hukum yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai organisasi profesi dan punya kepentingan hukum dan sebagai pihak yang terdampak langsung dari diundangkannya Undang-Undang 17 Tahun 2023 ini. Apa misalnya organisasi profesi menjadi berpeluang untuk tidak satu lagi, kemudian kolegium yang selama ini sudah konstitusional dengan putusan MK nomor 10 yang merupakan academic body daripada profesi, kemudian dengan peraturan dalam undang-undang kesehatan ini dihapuskan ketika kolegium yang dibentuk oleh undang-undang ini, undang-undang kesehatan ini telah ada. Jadi yang menghapuskan, menghilangkan, mengeliminasi kelembagaan, infrastruktur, sumber daya, sistem kesehatan nasional yang sudah ada, kolegium dan juga konsil yang berubah dan juga banyak hal yang kita ingin kemukakan bahwa kepentingan organisasi profesi terusik, terganggu dan karena itu kita punya hak konstitusional untuk menguji, mengontrol dan memeriksa apakah sopir secara konstitusional atau tidak pembuatan undang-undang kesehatan ini. Jadi ini masih termasuk menyidangkan secara formil ya? Ya, Pak. Uji formil itu berkenaan dengan tata cara pembuatannya. Apakah tata caranya sesuai dengan ketentuan yang sangat pasti
apakah pembentuk undang-undang tersebut punya legitimasi, dan dalam hal ini kita mendalilkan ada cacat formil karena tidak adanya unsur dari Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan konstitusional untuk ikut serta di dalam pembahasan RUU terkait bidang otonomi daerah dan pendidikan, di mana undang-undang kesehatan ini juga mencakup kesehatan, otonomi daerah dan pendidikan, walaupun bukan cuma kesehatan, dan memberikan pertimbangan hukum kepada begitu bunyi undang-undang dasar 45 kepada proses pembahasan undang-undang tersebut. Jadi tidak adanya, tidak diikut sertakan DPD, dan tidak ada pertimbangan yang merupakan hak konstitusional sesuai dengan pasal 22D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Alasan lain ya tidak meaningful participation. Bahkan prosesnya pun ya kita sudah sampaikan dengan bukti-bukti, ya public hearing yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan itu cuma sekedar kumpulan kegiatan, statistik kegiatan yang menghasilkan 11.000 anam masukan, yang ada 25 kategori masukan, yang saya kira kita sudah analisis itu cuma sekedar data, belum ada analisa dan belum menjadi norma. Jadi kita menghadirkan mekanisme meaningful participation, ya tidak punya mekanisme, tidak punya fasilitas dan tidak punya sistem bagaimana merekam pendapat masyarakat, meaningful participation menjadi norma, menjadi reasoning, menjadi materi muatan, bukan hanya kelompok masukan. Baik. Baik, kita sudah mulai dipanggil. Ya. Sukses selalu ya dari PPNI. Baik. Ya. Hari ini sidang pendahuluan selesai. Nanti kita lanjutkan di sidang berikutnya. Terima kasih. Belum kan November kan? Desember atau November? Udah. November ini udah ganti ya? Pas action. Kalau PDS udah kok. Gimana ini Pak Ketua Umum PBID dan mungkin Pak Jody, acara sidang hari ini? Ya, ini adalah sidang pendahuluan ya, pengajuan uji formil kita terhadap Undang-Undang 17 tahun 2023. Apa yang proses yang ada di dalam, tentunya ini nanti akan berlanjut dalam satu proses-proses persidangan selanjutnya. Atas nama pengurus besar ID bersama juga dengan 5 OP sebagai pengaju uji formil, kami mohon doa restu dari seluruh sejawat sekalian, dari 5 organisasi profesi kesehatan dan tentunya dari organisasi profesi kesehatan yang lain. Perjuangan ini adalah sebagai bagian perjuangan kita untuk memberikan sebuah kebenaran terkait dengan pembuatan konstitusi di dalam pembuatan undang-undang ini. Mohon doanya tetap semangat dan tetap satu OP, satu kita bersama. Oke. Pak Joni, ada usulan dari Majelis Hakim hari ini untuk ya, hari ini sidang kita pendahuluan memberikan penjelasan. Yang kedua tentu menerima nasihat dan masukan dari hakim panel, dan itu adalah kewajiban yang diberikan undang-undang, dan kita menerima mengambil alih sebagai nasihat, dan mudah-mudahan kita akan memperkuat lagi basis permohonan kita ke MK. Terima kasih. Ayo ini ya. Ini wajah-wajah tidak mendukung informasi. Kita dengar semua, tapi sebenarnya memang kita tanda petik harus mendukung. Saya tentu, bolongnya saya tentu. Kalau bisa pentingnya langsung. Kita coba negasinya. Langsung.